sekalian, siang hari ini kita ada acara yang sangat menarik. 今天我们有很有趣的活动。 Karena para peserta yang hadir yaitu para member-member dari Indo Network yang kebanyakan mereka berbisnis di sektor elektrik. Dan juga yang hadir di sini para vendor-vendor dari peserta ICEE Expo, yaitu vendor-vendor yang berbisnis elektronik. Jadi sama-sama berbisnis elektronik. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk para member Indo Network yang hari ini sudah hadir di ruangan ini, tentunya nanti ada dua hal yang Anda akan dapatkan. Khususnya buat para member Indo Network, kami berikan produk-produk. Selanjutnya untuk para member-member Indo Network, nanti di hari ini, di sesi ini akan ada presentasi-presentasi dari vendor-vendor yang dari Cina yang hadir dalam eksibisi ini untuk memperkenalkan produk-produknya yang kita yakin akan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Indo Network sudah berdiri sejak tahun 2001, jadi usianya sudah 17 tahun. 这个我们 Indo Network 就是2020年开始做的，所以现在已经17年了。 Indo Network menjadi pionir sebagai marketplace untuk para pengusaha, para UKM. Kita seperti Alibabanya kalau di Cina. 我们是在这边像 Alibaba 一样，我们可以集中。 Selain itu, kami juga memberikan jasa pengerjaan search engine optimization, pengerjaan SEO. Nanti Bapak Ibu kita buatkan website, buat yang jadi member kita buatkan website, dan nanti alamat kontak, alamat email langsung ke Bapak Ibu semua. 现就是说，从创始人他现在经营思路仍然还是就是说提供这个信息平台，比如说厂商在上面有开一个店铺，然后厂商联系方式怎么样？他说，如果是这边的经销商或者消费者有需求，他直接就是联系，他不会联系平台，就是直接联系厂商供应商。 Tetapi prosedurnya memang kami perlakukan berbeda karena kami sudah punya kerjasama dengan Shanghai, jadi seluruhnya wajib melalui Shanghai, tidak bisa langsung ke kami untuk pendaftaran. 然后呢，就是这中间这个衔接和这个产品的，就是包装上传，具体有会和Shanghai图，刚才我们就是说大家厂商有兴趣的，到时候Shanghai图我们三方可以来。